Bunda Pengetua kita, Puan Adila, diberi nama. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati ibu bapa, guru-guru dan ustaz-ustazah, hadirin hadirat seterusnya, para pelajar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembang potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu, berkati dan rahmatilah Majlis Iktifal Kafa Syakirin tahun 2019 ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalai wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kesegasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menghadapi cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ini merupakan tahun ke-6 sebenarnya kita Asyakirin Samarahan bersama-sama dengan masyarakat Samarahan. Tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat di Sabah Indah, kelima dan keenam di Taman Medang Gayam. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama 60 orang kanak-kanak. Ia merupakan satu kejayaan. Terima kasih Ustaz Ustazah. Terima kasih kerana sudi belajar untuk mengajar anak-anak Asyakirin Samarahan. Kami dari kelas 2S Tan dan Telur Iman ingin mempersembahkan lagu bertajuk Tanya Sama Pokok. Tanya Sama Pokok, apa sebab punya? Nanti jawab pokok ani bentar. Tanya sama langit, apa sebab hujan? Nanti jawab langit, tanyalah awan, awan nanti tanya.
ketenangan, ketabahan, kesabaran, memberkatimu. Inspirasi hidup kami, dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia. Pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan, hidup aman dan damai. Rahmat Allah memayungi kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bumi serta
Terima kasih.
Matal, kau kelahi. Aku ingat lagi waktu pertama kami jumpa, semua macam malu-malu mungkin. Batari tanya, batari jawab. Aku ingat lagi waktu bersama di kafar, ustazah-ustazah tak pernah lekas ini. Selalu ucapkan kasih, maaf dan tolong. Dan buatkan aku makin lama, makin sayang pada kafar. Hari berlalu, bulan berlalu, tahun berganti tahun. Dari budak hingusan, jadi budak yang kenal akhlak, kenal baik buruk, kenal dunia, kenal sayang menuju aku. Mari ada waktu. Aku kena marah dengan ustaz dan ustazah. Menangis juga aku dibuatnya. Tapi aku tahu mereka marah mana didik, mana sayang, bukan saja-saja. Akan ada waktu aku pergi kafar. Dalam tak semangat bila lihat semangat kawan-kawan. Lihat ustaz ustazah mengajar. Kembali semangat aku yang hilang dulunya. Bila datang kafar, aku paling suka bila waktu lepas azah. Boleh main, boleh mengaji, boleh bercerita dengan guru-guru. Walau aku tahu mereka penat, mereka tetap melayan, melupakan lelah mereka. Bila UKK dah dekat, ustaz-ustazah berbanting tulang, mengorbankan masa mereka. Ibu ayah tak putus mendoakan anak-anaknya. Sahabat-sahabat yang tak pernah henti untuk membantu kawannya. Membuat aku untuk tak putus asa, walau aku sekadar biasa-biasa saja. Ini sudah berada di penghujung. Gelak tawa sahabat di sini. Tiada lagi dengar ustaz-ustazah marah. Tiada lagi hari-hari melihat celoteh mereka. Yang ada cuma memori indah yang terukir. Kata-kata mama guru aku semak di hati. Yang pasti akan ada tujuan untuk sebuah pertemuan lagi. Terima kasih guru-guru yang tak pernah putus asa akan kami. Terima kasih ibu ayah yang tak pernah henti percaya akan kami. Terima kasih kawan-kawan sejata ada suka dan duka. Akan kami ingat pesanmu. Akan kami simpan memori ini selamanya. Moga ketemu lagi kita bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
yang kita akan berpisahkan. Kita akan berpisah.